Aparat Polsek Bukit Bestari Tanjung Pinang menangkap DY tersangka pencabulan anak di bawah umur. Tersangka diamankan polisi saat bersembunyi di rumahnya. Selain melakukan pencabulan, DY juga merupakan tersangka pelaku pencurian. Dari tangan tersangka, polisi menyita barang bukti hasil kejahatan seperti 2 buah unit laptop, 1 handphone, dan 1 sepeda motor yang digunakan untuk melakukan aksi kejahatannya. Dalam aksinya, tersangka menggunakan modus berpura-pura menawarkan pakaian secara online. Namun saat melihat korban sendiri di rumah, kemudian mengancam dan mencabuli korban. Setelah puas, pelaku kemudian kabur melarikan diri. Terungkapnya identitas pelaku pencabulan sekaligus pencurian ini setelah polisi mendapatkan rekaman kamera CCTV di salah satu rumah warga. Bahwa korban berada sendiri di rumah, maka pelaku melancarkan aksinya dengan mengeluarkan gunting dengan sambil bilang, ada uang nggak? Gitu. Ada uang nggak? Pelaku bilang nggak ada uang, tolong buka lacinya, kata pelaku terhadap korban. Kuncinya nggak ada, Pak. Nah, setelah itu pelaku